Oke kawan, jumpa kembali. Oke, ini penampakan yang kemarin sempat jebol dari drat sini ya. Oke, ini saya drat ulang ya, drat ulang. Jadi drat yang kemarin, drat tabung maksudnya, saya potong dan bikin drat lagi ya. Sama yang depan juga saya bikin drat ulang ya. Saya bikin drat ulang dan saya pakai apa, dibantu sama pen ya, baut pen. Jadi pakai baut L10 ya, 6 berapa ya ukurannya, pokoknya pakai L10 ya. Ini saya kasih dua ya, masing-masing dua ya. Saya simpen di bagian atas sama bawah ya, yang belakang juga sama ya. Jadi saya bantu dengan pen tetap aja ya, walaupun dratnya sudah diperbaharui, sistem dratnya aman tetap ya, yang pegang unitnya tetap agak gimana gitu ya, trauma gitu ya. Jadi saya kasih baut lagi, jadi untuk membantu ya, jadi lumayan cukup kuat ya, jadi tidak kelihatan ya, soalnya kan ini di bawah laras sama di bawah popor, jadi nggak kelihatan ya. Begitu yang depan ya, kecuali yang depan ini yang ketutup, cuman yang bagian atas, yang bawah bisa ditutup pakai skotlet tabungnya ya guys ya. Oke, ini jadi panjangnya jadi berapa senti ya, yang tadinya panjang ini saya potong bagian drat berapa senti ya, jadi totalnya ya memang agak pendek sih sekarang, jadi agak pendek, cuman ya saya modifikasi di bagian tabung ini ya supaya irit ya. Deh, ini saya ukur dulu ya berapa senti. Oke, 34 ya. Jadi 34 ya, dari sini sampai sini 34 cm, dan ruang tabungnya mungkin cuman berapa senti ya, cuman 25 cm ya, ruang tabung cuman 25 cm, ruang angin maksudnya 25 cm. Oke, ini penampakan terakhirnya ya guys, dan saya bikin popor ulang ya dengan jenis klasik ya guys ya. Ini ya guys ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya guys ya. Salam jumpa kembali guys ya. Salam satu laras. Sip, mantap.